Dah, Rasulullah meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal pada umur beliau ke 63 tahun. Maka beberapa hari menjelang beliau wafat, ada peristiwa yang menunjukkan bagaimana semangat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, bahkan beliau pertama kali yang akan menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Kamis, ada yang menyebutkan hari Kamis. Karena sudah malam Kamis itu sudah hari Kamis. Dalam penghitungan masuk waktu salat Maghrib, berarti sudah bertukar hari. Salat Maghrib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Rasulullah itu kepalanya diikat dengan seutas kain, kemudian melaksanakan salat secara berjamaah. Rasulullah menjadi imam. Dengan suara beliau yang sangat merdu, Rasulullah tampil di depan dan tidak ada yang tahu di antara para sahabat bahwasanya itulah salat terakhir yang dilaksanakan Nabi secara berjamaah. Tak ada yang tahu. Assalamualaikum cik-cik, tuan-tuan, sahabat berdelau. Salam berdelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus surau Raudatul Jannah, perumahan Anugerah Bintan Raya beserta jajarannya. Yang kami hormati imam surau Raudatul Jannah. Yang kami hormati bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada subuh hari ini, dan teman-teman biker subuhan Tanjung Pinang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah suatu kenikmatan berupa nikmat iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus dan jajarannya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir pada subuh hari ini. Dan insyaAllah sebentar lagi akan kita dengarkan tausiah agama yang diisi langsung oleh Ustaz Hanaharim Ajmain. Kepada Ustaz, kami silakan. Ini pegang atau di, boleh taruh sini? Ya ya, terdiri je, tak apa. Diri je lah, Mak. Duduk lama siap nanti. Tak apa lah. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalliman biyadihi zumamil umur yusarrifuha 'ala nahwil ladzi yurid fa'alu lima yurid wa idza arada amran yaqulu lahu kun fayakun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
summa salatan wa salaman ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudaraku, sidang jemaah solat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shallal isya fi jama'atin fa ka'anna ma shalla nisfal lail." Siapa yang melaksanakan solat isya secara berjamaah seolah-olah dia sedang melakukan solat setengah malam. Kalau satu malam itu 12 jam sama dengan 6 jam dia sudah melaksanakan solat sunat. Saya yakin dan percaya banyak yang tak sanggup. Umpamalah di masjid ini Ramadan itu kata kita solat setengah malam 6 jam. Saya yakin banyak yang pindah masjid, pindah surau. Tapi keutamaan solat isya berjamaah itu seperti itulah kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna ma shalla laila kullahu." Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah seolah-olah dia sedang mendirikan solat sunnah sepenuh malam 12 jam. Nah, ini keutamaan orang yang melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Nah, inilah orang-orang yang jago-jago nih. Orang jago. Kau ada orang Minang sih kau, Pak? Nah, kau tak jago tak sampainya sih kau. Nah, orang jago semua nih. Ada yang dari Pinang macam-macam ya, pakai apa? Baker subuh. Nah, orang-orang jago, orang-orang pilihan yang mampu meninggalkan bantalnya yang empuk, kasurnya yang masih hangat, nah, untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sehat, karena nikmat hidup yang Allah berikan tentunya, berkat nikmat keimanan yang masih ada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Jadi alhamdulillah. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu di antara amalan lisan kita yang besar fadilahnya, kata Rasulullah, "Man shalla alayya," siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sallallahu alaihi bi asyra. Allah akan bersalawat dan para malaikat bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Artinya Allah mendoakan, Allah memberikan ampunan, kemudahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat nanti di akhirat kelak. Nah, ini bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi. Karena kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, urus musalla raudatul jannah. Nah, dia sedang di raudhah. Apalagi kurang perumahan anugerah Bintan Raya ni. Kalau orang perlu mengeluarkan uang berjuta-juta, belasan sampai puluhan juta untuk datang ke raudhah di Masjid Nabawi. Ah, ini orang apa? Anugerah Bintan cukup datang ke sini saja. Ah, kalau ke situ kan habis biaya, corona pula payah kan? Ah, jadi sering-seringlah ramaikan rumah Allah ini. Meskipun pahalanya terpaut jauh, tapi insyaallah niatkan dari sini dulu. Saya nak solat di raudhah, ya Allah, sampaikanlah ke situ. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini diberikan kesempatan untuk hadir ke raudhah untuk melaksanakan solat pula nanti di Masjidil Haram. Nah, ini ramaikan dulu yang di sini. Kalau yang sini saja tak bisa meramaikan, macam mana nak datang ke sana? Jadi hari ini saudara-saudara kita dari Baker Subuh Kota Tanjung Pinang sempat hadir ke surau kita ini dalam rangka untuk bersilaturahim, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Dan kebetulan saya hari ini dapat giliran, bukan untuk menceramah, itu mengingatkan saja. Jadi subuh ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak berceramah, hanya sekedar berbagi, mengingatkan. Dan untuk subuh ini, momen kita ini hari ini, kita memberikan motivasi untuk bagaimana meningkatkan semangat untuk melaksanakan solat berjamaah. Saya ambil secuil kisah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita ambil sedikit saja bahagian-bahagian akhir hayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal hari Senin.
Nah, baginda Nabi itu meninggal hari Senin, dilahirkan pada Senin, kemudian wafat pula pada hari Senin. Sehingga ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa pada hari Senin?" Kata Rasulullah, beliau ingin berpuasa di hari lahirnya beliau. Nah, ini Anda tahu ada yang nak ulang tahun, nah lebih utama melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, daripada capek-capek niup lilin, undang orang tepuk tangan. Nah, ini Rasulullah berikan contoh. Setiap hari Senin beliau berpuasa dan hari Kamis. Dah, Rasulullah meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal pada umur beliau ke 63 tahun. Maka beberapa hari menjelang beliau wafat, ada peristiwa yang menunjukkan bagaimana semangat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, bahkan beliau pertama kali yang akan menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Kamis, ada yang menyebutkan hari Kamis. Karena sudah malam Kamis itu sudah hari Kamis. Dalam penghitungan masuk waktu sholat maghrib, berarti sudah bertukar hari. Sholat maghrib, maka Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Rasulullah itu kepalanya diikat dengan seutas kain, kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah. Rasulullah menjadi imam. Dengan suara beliau yang sangat merdu, Rasulullah tampil di depan dan tidak ada yang tahu di antara para sahabat bahwasanya itulah sholat terakhir yang dilaksanakan Nabi secara berjamaah. Tak ada yang tahu. Setelah melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib berjamaah, Rasulullah balik ke rumah. Karena rumah beliau itu dekat Masjid Nabawi, di samping. Waktu itu di samping, pada hari ini berada di dalam Masjid Nabawi. Balik ke rumah, sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring sejenak, kemudian Rasulullah, karena begitu panas badan Rasulullah itu, bahkan sahabat menyebutkan saking panasnya badan Rasulullah, ketika badannya dipegang di atas selimut yang tebal masih terasa panas baginda Nabi. Karena memang ketika seorang nabi itu sakit, sakitnya berkali-kali ganda daripada manusia biasa. Sakit Rasulullah sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan. Waktu Isya masuk, Bilal bin Rabah yang bertugas untuk mengumandangkan azan Isya. Ketika azan Isya dikumandangkan, ternyata Rasulullah belum juga kunjung hadir ke masjid. Sahabat tetap menanti. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah bangkit siuman, kemudian Rasulullah bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah melaksanakan salat? Maka jawab sahabat yang hadir di dekat Rasulullah, "La Rasulullah, lamma ya Rasulullah, belum wahai Rasul, kami belum sholat, kami masih menantikan kedatangan engkau." Ketika itu sahabat Rasulullah meminta sahabat untuk mengambilkan air, kemudian air itu diguyurkan ke tubuhnya untuk mengurangi panas yang sedang beliau rasakan. Siap-siap berwudu, sesudah berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan lagi. Pingsan untuk yang kedua kali. Lama lagi sahabat menunggu, tapi belum juga pelaksanaan sholat isya dilakukan karena menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangkit lagi, ketika Rasulullah sadar, Rasulullah minta air lagi, kemudian disiram ke tubuhnya, berwudu lagi. Ketika berwudu untuk yang kedua kali, siap-siap untuk melangkah ke masjid, Rasulullah pingsan lagi. Dua kali pingsan. Bahkan dalam riwayat disebutkan hampir tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan hanya untuk bangkit melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bersama para sahabat. Bapak-bapak saudaraku, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cara beliau untuk menjaga sholat berjamaah. Sahabat pun demikian menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah pada hari ini, bahkan dari kecil kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi kepada seorang nabi, beliaulah nabinya. Maka kalau kita patut mencontoh-contohlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga salat jamaah beliau dalam keadaan sakit, pingsan tiga kali, tetap yang ditanyakan masalah salat jamaah, tetap ingin melaksanakan salat jamaah meskipun nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, sadar bahwasanya tak mampu lagi bergerak.
untuk hadir bersama-sama dalam pelaksanaan solat berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru bi Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar biasalla bin nas, untuk mengimami solat bagi seluruh kaum muslimin pada subuh tersebut. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga solat jamaah beliau. Solat dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq sebagai imam. Sampai nanti pada hari Senin, Rasulullah meninggal hari Senin, subuh Senin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih sempat untuk menyibak tirai yang ada di dekat rumah beliau. Karena kita sampaikan tadi rumah Rasulullah bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Pada subuh itu Abu Bakar Siddiq sedang melaksanakan solat subuh bersama sahabat yang lain sebagai imam. Rasulullah membuka, menyibak tirai tadi, nampak oleh Abu Bakar Siddiq. Hampir saja Abu Bakar Siddiq mundur karena mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir bersama-sama melaksanakan solat subuh. Ternyata tidak. Dan itulah terakhir kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, melihat bagaimana sahabat-sahabat beliau, umat yang selama ini beliau didik, melaksanakan solat subuh berjamaah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tersenyum Rasulullah melihat, dan itulah terakhir kali Nabi Muhammad berdiri. Sesudah itu Nabi Muhammad tak mampu lagi berdiri, melainkan diangkat, dibopong ke dalam pusara beliau pada malam Rabu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan yang begitu indah. Dan wafatnya baginda Nabi dalam keadaan syahid. Tidak hanya sakit, dan sakitnya itu disebabkan karena Rasulullah itu pernah diracun oleh seorang perempuan di Khaybar. Sehingga kata pada hari Senin tersebut, Rasulullah menjelang wafat sempat memberikan wasiat pesan, dan satu pesan Rasulullah itu jelas berhubungan dengan masalah salat. Rasulullah sakit. Ketika sakit itu Rasulullah mengampaikan, as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum, perhatikanlah oleh kalian salat kalian, perhatikanlah oleh kalian salat kalian, perhatikanlah oleh kalian solat kalian, wa ma malakas aymanukum, dan siapa saja yang berada dalam perlindungan dan pemeliharaan kalian, anak istri, kemudian pembantu atau budak yang ada dalam keluarga, perhatikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di detik-detik menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah itu meninggal pada waktu duha. Dan saudara-saudaraku, bahkan sampai menjelang wafat, semangat Rasulullah termasuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan ketika menghadapi sakaratul maut, beliau sampaikan kepada anaknya di sampingnya beliau, bahkan kata Siti Aisyah, satu berkah yang aku terima adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggal di atas pangkuanku dan beliau sedang berada di rumahku, karena pada hari tersebut adalah hari giliranku, kata Siti Aisyah. Rasulullah merasakan sakit yang begitu sangat, sehingga Rasulullah mengatakan, aku merasakan urat-uratku terputus disebabkan, salah satu sebabnya adalah karena racun dulu yang pernah termakan olehku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika merasakan sakit sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat agak sedikit merintih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, kemudian menyampaikan sebagai wasiat, meskipun tidak secara langsung, mengangkat tangannya, ala inna fil mauti la sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada yang disebut dengan sakaratul maut. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma khafif alayya fi sakratil maut, ya Allah, permudahlah sakratul maut untukku. Ini Nabi, orang yang sudah dijamin masuk surga, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi sakratul maut, Rasulullah itu sempat meneteskan air mata, merasa sakit. Allahumma khafif alayya fi sakratil maut, ya Allah, permudah sakratul maut untukku, kata Rasulullah. Maka tatkala itu ada malaikat Israel disebutkan menyampaikan, ya Rasulullah, aku tak pernah mencabut nyawa seorang makhluk, seorang manusia lebih ringan daripada mencabut nyawamu. Aku sudah meringankan sakratul mautnya 70 kali lebih ringan daripada manusia yang lain. Maka mendengar itu Rasulullah ingat kepada umatnya,
Rasulullah tak sebut nama anaknya Fatimah, tak sebut nama sahabat-sahabat yang hadir di situ. Rasulullah langsung merubah doanya, menambah doanya. Ala inna fil maut la sakarat, ketahuilah bahwasanya dalam kematian ada yang disebut dengan sakaratul maut. Allahumma khaffif alayya, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut, ya Allah permudahlah sakaratul maut untuk umatku, kata Nabi. Wa zammil alayya, timpakan seluruh rasa sakit kematian itu cukup kepadaku. Itu doa Nabi untuk kita. Kalau lah penduduk Rasulullah menunjukkan itu, maka wajar pada hari ini kita berjuang harta nyawa untuk agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mau meninggal saja kita masih disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita memang terpisah dengan jarak yang jauh. Jauh Indonesia ke kota Madinah. Terpisah dengan waktu yang cukup lama, 1400 tahun lebih kita terpisah dengan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah adalah mari kita ramaikan rumah-rumah Allah. Suraukah namanya, masjidkah itu, mari ramaikan. Rasulullah saja meramaikan itu. Bahkan hal yang serupa juga terjadi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Meskipun ada kadang-kadang orang sedikit ngaku-ngaku seperti Umar untuk menunjukkan kehebatan dirinya, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling bagak, paling berani. Tapi dia pula di antara para sahabat dan khalifah yang empat itu yang paling miskin. Dan di hari beliau meninggal dunia, pada hari-hari beliau ditusuk, hari Kamis pada bulan Zulhijjah ketika akan melaksanakan sholat subuh, ketika Umar bin Khattab sudah memperhatikan bagaimana saf sudah tersusun rapi, Umar bin Khattab sudah mengangkat untuk melaksanakan takbir, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat berikutnya, maka tampillah seorang pengkhianat dari belakang menusuk Umar bin Khattab, terburai perutnya, keluar isi perutnya. Selanjutnya sholat subuh dilanjutkan oleh sahabat yang lain, Abdurrahman. Ketika Umar bin Khattab sudah mulai sadar, hari sudah mulai siang. Tadi kalau Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana pentingnya sholat jamaah, maka Umar bin Khattab melakukan hal yang sama. Ketika terbangun, Umar bin Khattab menanyakan, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah melaksanakan salat? Kalau dulu Nabi Muhammad ketika sakit, salat belum dilaksanakan sampai Rasulullah memberikan rekomendasi kepada Abu Bakar Siddiq sebagai imam. Tapi ini langsung digantikan. Tapi coba lihat bagaimana Umar bin Khattab yang mendapatkan didikan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana tertanam sikap cinta, sayang, semangat dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyangka pencitraan ini Umar bin Khattab. Rasulullah dulu tanya ashallan nas. Tak mungkin, karena Umar bin Khattab waktu itu perutnya terburai. Bahkan disebutkan ketika dia minum susu, keluar susu itu dari perutnya. Tak ada pencitraan lagi di situ. Itulah iman yang tertanam di dalam diri Umar bin Khattab. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berusaha untuk mencontoh, untuk meniru. Mari perbanyak membaca sejarah. Satu hal dalam psikologi itu yang sangat berpengaruh ke dalam diri adalah ketika kita membaca sejarah. Ada sentuhan tersendiri. Banyak baca sirah-sirah nabawiyah, sirah kehidupan para sahabat. Apa tujuannya? Untuk menanamkan cinta kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian tidak hanya sampai dicinta. Ketika cinta pasti akan melakukan apa yang dicintai oleh seseorang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada masjid. Bahkan hal yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari kota Makkah, Rasulullah membangun masjid. Maka ramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di akhirat kelak satu di antara kita nanti dapat mengingatkan yang lain. Mudah-mudahan besok dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi
hari ini mungkin kita bersama di rumah Allah ini. Mudah-mudahan tidak hanya terbatas pada hari ini. Di saudara-saudaraku yang aktif di Biker Subuh, mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa berjalan. Mudah-mudahan tidak hanya subuh Ahad saja. Boleh jadi di subuh-subuh yang lainnya akan ditambah lagi dan ada ditambah dengan kegiatan-kegiatan tausiah-tausiah yang lainnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang singkat ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Umur kita ini singkat, bukannya panjang, 60 tahun. Dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya, mungkin kita iri. Kenapa iri? Umat Nabi Nuh alaihi salam umurnya sampai 1000 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad pendek, cuma 60 tahun. Yang 60 tahun, 70 tahun, jangan pula berbangga hati dengan infak sedekah yang diberikan. Karena 60 tahun itu hanya sepertiga, satu setengah jam sebetulnya jatah hidup kita dibandingkan dengan di akhirat kelak. Untuk itu, apapun yang kita miliki, Allah berikan sehat, pergunakan sehat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta, infak sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musala kita dalam proses nampaknya mau dibesarkan. Bahkan namanya surau, tapi sudah dilaksanakan salat Jumat di sini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, tidak hanya bangunannya yang dipermudah, tapi mudah-mudahan jemaahnya pun lebih banyak. Kemudian bagi yang memiliki pangkat jabatan, mudah-mudahan pangkat dan jabatan tersebut dipergunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu, mudah-mudahan ilmu yang dimiliki dapat diberi, dapat dibagi-bagi. Mudah-mudahan ilmu yang dimiliki tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan subuh ini. Banyak salah, saya mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nahrim Ajmain. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat kita mengambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk subuh hari ini, saya selaku pembawa acara, jika kalau ada kata-kata kurang yang tepat pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.